Pemirsa, publik dihebohkan dengan seorang pria yang mengaku sebagai anak angkat Presiden Indonesia Joko Widodo. Pria tersebut nekat meminta jajan hingga rokok gratis di sebuah minimarket. Putra Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka hingga Kaisang Pangarep langsung merespon tingkah pria tersebut. Respon tersebut disampaikan melalui akun Twitter Gibran dan Kaisang. Gibran mengunggah foto yang berisi tangkapan layar berita mengenai seorang pria yang mengaku sebagai anak angkat Jokowi. Wali Kota Solo itu pun justru balik bertanya siapa lelaki tersebut. Hal itu dituliskan melalui kolom caption dengan menggunakan bahasa Sunda. Tak lama kemudian putra bungsu Jokowi yakni Kaisang Pangarep membalas postingan sang kakak. Alih-alih marah, Kaisang pun menuliskan bahwa pria tersebut merupakan kakak dari mereka alias anak pertama Jokowi. Tak hanya itu, menantu Jokowi yakni Bobby Nasution ikut merespon berita tersebut. Bobby pun membalas cuitan Gibran dan Kaisang. Wali Kota Medan itu menuliskan bahwa pria tersebut merupakan kakak iparnya. Sontak komentar dari ketiganya pun mengundang gelak tawa dari warganet. Diketahui sebelumnya, viral video yang memperlihatkan seorang pria bertopi memalak di minimarket. Pria berkumis itu memalak makanan hingga rokok. Alih-alih membayar, pria tersebut justru mengaku berprofesi sebagai anak polisi. Yang lebih menggemparkan, pria tersebut mengaku sebagai anak angkat Jokowi. Informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.